dan bagaimana rencana yang dimaksud oleh pihak eksekutif. Ya, kita bukan hanya dari perspektif pihak eksekutif atau dari PT MRT serta jajarannya. MRT Jakarta jalur selatan utara koridor Lebak Bulus sampai Ancol Timur. Mohon pertimbangan pembiayaan pembangunan proyek MRT jalur dimaksud underground. Rapat kerja dengan pimpinan gabungan dan juga eksekutif bersama dengan MRT Jakarta, saya kira cukup di sini dulu. Nanti kita akan bentuk pansus dulu, Mas Sekda. Kita akan undang sekali lagi semua pihak yang ada kepentingan.